apa yang benar-benar Islam, apa bukan Islam Jawa itu yang kejawen harusnya di yang kejawen itu ya yang jadi salah juga di sini nih kita mencari kata 16 Mataramian Mataramian Sini, Bapak. Ini dulu rumahnya. Rumahnya pembantu tadi dan jadi pemerintahan. Setelah Gunung jadi kerajaan pindah sana, ini bikin Mas Mentau itu sekarang jadi apa? Kalau sekarang jadi apa? Ada peninggalannya. Tempat duduk raja. Oh, di mana? Parkiran tadi. Oh, itu. Iya. Roger. Ini mantannya Mas Momo. Ini baraja. Mas Jenur ini. Di kaki sampai perut di luar dianggap masuk perut sampai ke bawah dianggap saudara. Kalau Mangentan itu lebih dulu daripada Mataram ya sebenarnya. Mangen itu ada tiga Mas, Mangen satu, Mangen dua, Mangen tiga. Oh. Ini yang terakhir Mangen tiga. Karena dia merasa lebih sakti dari Mataram, dia minta. Ya ke Mangen. Ya baru Gunting. Pokoknya Mataram itu nggak ada apa-apanya, karena kalah kan anak ini. Tapi Mataram kan taktiknya. Di juru mertani. Iya di juru mertani itu karena perempuannya membaca pasti. Biar kau jangan lawan, gitu. Kau lawan kalah. Anakmu itu korban. Korban sir ya Pak? Iya. Kamu dari mana? Saya nggak punya rumah, nggak punya orang tua. Kemudian itu anaknya itu? Iya. Anaknya Pak Nembang? Oh, ya udah kamu tapai bojo aja. Nggak mau saya. Terus aku juga lemar. Akhirnya dia mah. Jadi dari kak istrinya? Iya, jadi istri. Setelah berjalan 1 tahun, dia mengaku. Kang Mas, malam saya sebetulnya putra Raja Mataram. Kamu bilang, waduh mati aku. Padahal saya bendang dia. Akhirnya gimana? Akhirnya terus dijak soal ke Mataram. Oh, jadi itu, apa namanya? Ya, enggak. Tetap di bawah. Kan di Batu Bilang itu tempat untuk raja. Mbak enggak boleh di bawah, so, tinggal di luar. Tapi ternyata Mangir itu masih membawa terus itu. Oh, di dalam ya, di sungai di sini. Di pusung lembar Banjir Pati. Kalau terus, mau jespun Banjir Pati. Banjir Pati tahu langsung dijambah, dibenturkan ke batu. Gateng Batu Bilang itu dua rambian. Masa itu kok? Sampai berlubang gitu, Pak. Oh, maksudnya. Gitu. Jadi meninggal di situ. Meninggalnya di situ.
Saudara masih ke Pulau Rokok. Terus dimakamkannya di sini ya? Dimakamkannya di sini. Yang setengah-setengah tadi. Iya, betul. Setengah-setengah. Filosofinya setengah-setengah, setengah saudara gitu ya. Iya. Karena musuh, karena mau bunuh ya? Iya, karena kan dia tetap tinggal. Ya, kalau dia nggak mau bunuh, ya enggak. Ini dianggap saudara. Iya. Karena dia merasa lebih baik itu. Dia tetap mau bunuh. Tempatnya di sini juga Pak. Betul. Nah, itu di sana di lubang itu di lubang garangan. Oh. Dan yang punya sana di sana. Ceritanya dulu. Mataram Alas Muntak itu dari Sultan Pajang. Iya. Setelah mengalahkan Ayu Penangsang, dia dikasih hutan Kutau Alas Muntau. Tapi di, sama Sultan Pajang di Mati-Lati jangan buat bikin kerajaan. Nah, diam-diam sama Terima Jorbati sama ayahnya. Kemana? Dia bikin kerajaan. Iya. Iya. Bukan sih.